Pemirsa, saya sedang berada di atas genteng. Ada panggilan servis bahwa konsumen mengeluh bahwa outdoornya suka turun MCB pas AC dinyalakan. Saya ingin mengecek, menganalisa apa yang harus dianalisa pertama, yaitu satu, kita harus pasangkan ampere dan ukur ampernya berapa. Apakah tinggi atau bagaimana? Ya. Ini AC merek apa ya? Panasonic. Tipe 3/4 model CU-KC7MK. Ampernya berapa? Di sini 2,5 ampere. Baik. Kita akan ukur ampernya berapa. Kita standby kan tang ampere. Ya. Kita stand 40 ampere. Dalam kondisi AC menunjukkan posisi angkanya masih menunjukkan 0 ya. Nanti akan saya coba hidupkan. Tok, hidupkan AC-nya. Yang Panasonic toh. Matiin toh. Ternyata ampernya tinggi 13,4. Trip ya, langsung ke nol lagi ampernya. Kita ukur nanti apa yang rusak, kita ukur kapasitor dulu atau apa yang rusak, kompresor ya. Ternyata setelah saya ukur guys, kapasitornya bagus, ini bagus ya, diukur bagus. Jadi kesimpulannya ampere tinggi ini kompresor sudah macet, rusak. Kompresor di pasar. Ya, AC kemungkinan sudah hampir usianya 8-10 tahunan. Kompresornya bagus. Oke guys, itu aja cara menganalisa AC listrik MCB turun ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Dharma Reja TV. Hatur nuhun. Kota letik camperenik, najan letik tapi resik.